Pada video kali ini, kita akan lihat berkenaan dengan satu soalan yang berkaitan dengan fungsi gubahan. Dan kita perlu mencari fungsi dalaman daripada fungsi gubahan. Okey, kalau tengok dalam soalan ini, kita diberi fx bersamaan dengan x tambah 2. Manakala fungsi gubahan fgx adalah 1 per x tolak 1. Dan kita diminta untuk mencari fungsi g, iaitu fungsi dalaman daripada fungsi gubahan ini. Okey. Untuk kita cari fungsi dalaman ni, dia lebih mudah ya. Di mana kita sudah ada x, fx, maka kita tulis mula f gx. Okey, maksudnya x ini kita gantikan dengan fungsi g. Jadi kita gantikan gx tambah 2. Okey, kita gantikan saja x ni kepada gx. Dan seterusnya adalah kita tahu fg bersamaan dengan 1 per x tolak 1. Okey, bermaksud yang ini pun bersamaan dengan 1 per x tolak 1. Okey, dan kita sudah ada satu persamaan yang kita boleh selesaikan. Jadi, gx, okey, yang tambah 2 ni kita pindah ke sini, maka kita tolak 2. Jadi, kita akan dapat 1 per x tolak 1 tolak 2. Okey, kita belum selesai lagi. Kita perlu pastikan dia punya denominator dia sama. Okey, jadi apa kita buat? 1 per x tolak 1 tolak dengan 2 ini kita darab dengan x tolak 1 dan juga bahagi dengan x tolak 1. Okey, dan kita masukkan 2 ke dalam ni, kita akan dapat, okey, kita tengok kat sini, gx persamaan dengan 1 per x tolak 1 tolak 2 darab x adalah 2x. Okey, 2x. Okey, ini kita kurangkan dulu. 2 darab 1, 2 darab negatif 1 adalah negatif 2 per dengan x tolak 1. Okey, dan seterusnya kita boleh buka kurungan dan kita gabungkan dia punya denominator, maka kita akan dapat gx bersamaan dengan 1, okey, tolak 2x. Tolak bertemu tolak akan tambah, maka tambah 2 per x tolak 1. Okey, ingat ya, simbol ini dia hanya untuk yang di atas, bukan di bawah. Jadi, 1 tolak 2x tambah 2 bersamaan dengan 1 tambah dengan 2. 1 tambah dengan 2 adalah 3. 3 tolak 2x per x tolak 1. Jadi, ini adalah jawapan akhir kita, iaitu gx bersamaan dengan 3 tolak 2x per x tolak 1.